Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bokus Jersey. Di video kali ini kita akan unboxing dan mereview sebuah mystery box. Jadi konsepnya adalah box ini saya beli tanpa mengetahui apa isi dalam box ini. Tentu saja isinya ada jersey. Jersey-nya dari mana? Jersey ini adalah jersey buatan dari Klasik Indonesia, aparel dari Bandung. Jadi serunya itu kita tidak tahu nih misteri yang ada dalam box ini, kita akan mendapatkan jersey apa aja. Kita kemungkinan yang bisa kita dapatkan adalah 2-3 jersey. Saya sih harapannya bisa mendapatkan jersey dari Seattle United, kan lumayan bisa dapat Seattle United dan satu jersey lainnya dengan harga Rp300.000. Berdoa saja semoga mystery boxnya atau di dalam box ini terdapat jersey Seattle United. Oke, kita langsung mulai saja, kita buka dulu. Bukanya posisi sudah terbuka. Ini boxnya. Box di dalam boxnya kita tidak tahu ya. Ini yang menjadi keseruannya. Jadi kita penasaran apa yang ada di dalam jersey ini. Sebelum boxnya ada plastik lagi, polybag dengan menggunakan seal ya. Sini ada logo Klasik Indonesia. Sini ada tulisan Klasiko Game On Style On. Langsung aja kita buka. Dulu alamatnya. Sekarang boxnya agak sedikit rusak, mungkin kerusakannya terjadi pada saat dalam pengiriman. Nah, di sini ya, yang uniknya di sini ada Klasiko Mystery Box 100% Happiness. Semoga aja isi dari box ini sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu dapat Seattle United, jadinya bisa 100% happiness. Walaupun kita tahu jersey-jersey buatan Klasiko juga termasuk yang keren-keren ya. Ini ada keterangan alamat. Oke, ini boxnya lebih tepatnya seperti kardus dengan corak hitam, garis-garis hitam ke arah diagonal. Cara bukanya gimana ya? Jadi pembukanya dari bagian bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, dapat jersey apa aja. Belakang. Wow. Dapatnya berapa jersey ini? Ternyata dapatnya hanya 2 jersey. Pertama jersey ini berwarna hijau. Oh, dapat juga apa nih? Cutting sticker. Warna hijaunya apa ya? Jersey apa ya? Ini jersey satu style ternyata. Warna hijau, lumayan bisa dipakai buat main futsal karena ini untuk jersey polos berwarna hijau. Fittingnya sih lumayan pas, bagian lengan tidak terlalu pendek, pas lah. Bagian lebar badan juga tidak terlalu besar. Bagian panjang badan juga sepertinya sih tidak terlalu panjang. Seperti ini pasalnya waktu di fitting. Nah, satu lagi ini. Wah, alhamdulillah ternyata dapat Seattle United. Walaupun Seattle United-nya bukan jersey match ya. Mantap juga nih. Satu style juga, guys. Sim.
kata ujar sih dari training ya, tapi keren juga. Masih perpaduan warnanya biru, biru muda, jadi gradasi juga, dan putih senada dengan logo atau warna warna di logo Sulut United. Ini lebih pas atau lebih fit di badan dibandingkan yang warna hijau ini, jadi lebih slim fit. Wah, cakep juga ya, keren keren. Oke, segitu saja review dan unboxing dari mystery box ini. Oh iya, di bagian dalamnya ada tulisan juga, ada kalimat classy people always know what is good stuff. Thank you. Sampai jumpa lagi di review jersey, di unboxing dan review jersey berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Klik like jika bermanfaat. Komentari jika ada kesalahan. Sampai jumpa.